Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya cintai, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Cara Mencintai Rasul. Kita melihat kecintaan pada Nabi menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan setiap muslim. Salah satu bukti mencintai Rasul adalah dengan mentaati ajarannya. Kira-kira hadirin di sini ada yang tahu apa tidak? Bagaimana cara mencintai Rasul? Yang pertama adalah dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan kita mengenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi, agar kita mencintai Rasulullah, maka kita harus mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran. Cara yang kedua adalah mengikuti sunnahnya. Sunnah Rasul adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan kebiasaan Rasulullah. Misalnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku, melaksanakan sholat sunnah, dan masih banyak lagi. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita harus mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Cara yang ketiga adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, serta banyak bersolawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Bersegeralah mewujudkan teladannya dan bersegera menjauhi larangannya. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mari kita membaca selawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.